Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Zahir Asna dalam YouTube channel Zahir Asna. Semalam ni kita nak berkosidah sikit lah. Sebab sempena kata malam-malam Jumaat kan, hari Jumaat, dan kosidah ni pun saya enjoy. So saya nak berkosidah dengan adik saya. Cover Hamku Bulana by Zahir Asna and Zahir Iman. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah. Selangkah demi selangkah, dekatkanlah kami ya Allah. Hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habib Allah, hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habib Allah. Moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah Nabi di Madinah, walau selepas baginda wafat, sama seperti Nabi hayat. Hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habib Allah, hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habib Allah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah, jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir, apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habib Allah, hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habib Allah. Tiap kali ku berjalan terpandang batu di jalanan, teringatkan ku batu Mekah, salam kepada Rasulullah. Tiap kali ku ingin makan, teringat baginda kelaparan, jarang sekali kekenyangan, hingga saat dijemput Ar-Rahman. Hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habib Allah, hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya
Habib Allah. Tiap kali ku ingin marah, caci yang ketika berdakwah, teringat daku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah. Saat ku memandang bulan, teringat peristiwa belahan. Saat ku memandang Ka'bah, teringat perpindahan kiblat. Hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habiballah, hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habiballah. Saatku membaca Al-Quran, teringatkan kekasih Tuhan. Wahyu diturun berpeluh badan, baginda Quran yang berjalan. Saatku ingin bersugi, teringat siwa baginda Nabi. Hingga saat dijemput ilahi, masih ingin bersihkan gigi. Hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habiballah, hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habiballah. Manakan mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi. Jika amalan setiap hari adalah sunnah baginda Nabi, manakan mungkin hatiku sunyi dari limpahan rahmatmu Rabbi. Jika lisanku setiap hari bersalawat padamu Nabi, namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Hamku bulana ya Rasulullah, hamku bulana ya Habiballah, hamku bulana
Ya Rasulullah, hamku bulana. Ya Habiballah, akan tetapi terimalah jasadku yang semakin lemah. Izin padanya dapat ziarah, kuburkan ia di Madinah agar ruh beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah, saatku di alam barzah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Hamku bulana ya Rasulullah, hadirlah ya Rasulullah. Nah, terimalah qasidah yang serupa sedikit lah daripada kami ni ya. Orang kata apa? Terimalah terimalah apa? Terimalah 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 hadiah. Terimalah terimalah hadiah imbalan ziarah. Insan yang lemah ingin berqasidah. Itulah. So terimalah qasidah daripada kami ni serba sedikit eh. Kalau enjoy tu enjoy lah, kalau tak enjoy tu minta maaf lah banyak-banyak. Saja je orang kata untuk kita berkongsi. Dan tajuk qasidah ni kalau nak dengar yang versi original ni adalah Hamku Bulana by Ustaz Nizam Al-Banjari. Ya, itulah. So terima kasih kepada yang sudi menonton sampai ke hujung video, insyaAllah. Moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah kesempatan untuk sentiasa berselawat kepada baginda. Namamu kan terus terpahat di hatiku wahai Muhammad. Moga lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Akhir kalam dari kami, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.